5 mantan Denny Sumargo. Beberapa dari mereka jarang tersorot karena bukan berasal dari kalangan artis. Dalam video tersebut, Denny Sumargo mengatakan mantan terindahnya terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan dia cewek itu seorang dancer. Yang pertama, Dita Soedarjo. Perjalanan kisah cinta Denny Sumargo dan Dita Soedarjo sempat menjadi perhatian publik. Keduanya terpisah padahal sudah melaksanakan pertunangan. Dita Soedarjo yang berprofesi sebagai pengusaha itu sempat mengabarkan putusnya ia dan Denny melalui Instagramnya. Dalam video Aukie, Denny Sumargo mengakui karakternya dengan Dita sangat berbeda. Karena ketidakcocokan itu, keduanya memutuskan untuk terpisah secara baik-baik. Yang kedua, Agnes Mo. Kabar kedekatan Denny Sumargo dengan Agnes Mo berhembus pada 2011. Kedua sempat berbalas komentar di media sosial dan saling memuji salah satu. Yang ketiga, Sandra Dewi. Sebelum dikabarkan berpacaran dengan Agnes Mo, Denny Sumargo lebih dulu dekat dengan Sandra Dewi. Keduanya sering terlibat iklan yang sama. Denny Sumargo dikabarkan menjalin hubungan dengan Sandra Dewi pada 2009. Sandra Dewi sudah menikah dengan Harvey Moes pada 2016 lalu, dan dua memiliki anak. 4. Ninon. Denny Sumargo sempat berpacaran dengan sesama pemain basket. Ia adalah Ninon, berbeda dengan mantan Denny Sumargo dari kalangan artis. Ninon jarang tersorot. Yang kelima, Vivi. Vivi merupakan salah satu wanita yang pernah dikencani Denny Sumargo. Bahkan Denny Sumargo menyebut Vivi sebagai mantan terindahnya. Ia merupakan seorang dancer yang dikenal Denny dari dunia basket. Keduanya berpacaran kurang lebih 10 tahun yang lalu selama 4 tahun. Vivi sendiri merupakan salah satu sahabat dari model dan presenter Magdalena.